بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah pun tak pernah berhenti tercurahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menghidupkan sunnahnya, mendakwahkan ajarannya, dan kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis ke-40. Sebagaimana disampaikan moderator Kak Erwin tadi, tidak terasa tinggal 2 hadis lagi kita akan mengkhatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sejak COVID masih cukup tinggi saat itu ya, sudah mulai turun tapi sampai alhamdulillah COVID sudah mulai meninggalkan kita. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menghatamkan, dan yang lebih penting dari menghatamkan adalah ada perubahan dalam hidup kita menuju yang lebih baik lagi. Hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah, putra dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Kata sahabat Ibnu Umar, suatu hari Rasulullah pernah memegang kedua pundakku. Dipegang, kemudian Rasulullah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah hidup di dunia ini seperti orang asing, seakan kamu orang asing atau sang pengembara. Singkat sekali pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ibnu Umar, hidup di dunia ini kamu jadilah seperti orang yang sedang merantau, sedang mengembara, yang dimana pengembaraan itu pasti berakhir dan kita akan kembali. Suatu nasihat yang luar biasa disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sosok yang dicintai, dan itu juga pesan untuk kita semua bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Jadi biasa-biasa saja. Kemudian sahabat Ibnu Umar yang memahami betul pesan dari Rasulullah itu dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya, beliau mengomentari hadis itu.
Jadi sahabat Ibnu Umar yang mendapatkan wasiat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi di dunia ini seperti orang yang mengembara, yang merantau. Apa kata Ibnu Umar mengomentari hadis itu? Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Kata Ibnu Umar, wahai saudaraku, jika kamu berada di sore hari, janganlah pernah menanti esok pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menanti kedatangan sore hari. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ, manfaatkanlah betul masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan manfaatkan betul kehidupanmu untuk menghadapi kematian. Itu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nasihat dari sahabat Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diresapi ya. Hadis ini sangat singkat dan akan dinikmati jika kita meresapi kehidupan kita masing-masing. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah di dunia ini seperti orang yang merantau. Ya, merantau itu maknanya apa sih? Kalau saya misalnya merantau ke Jakarta, namanya merantau biasanya dia akan kembali lagi ke kampungnya, akan balik lagi. Nah, di dalam perantauan itu sudah barang tentu seseorang tidak akan buat rumah yang permanen, segala-gala hartanya dihabiskan di sana, tenaganya dihabiskan di sana. Kenapa? Orang dia mau pulang kampung. TKW atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Malaysia, yang berangkat ke Arab Saudi, tidak ada di antara mereka mengumpulkan harta langsung bangun rumah di sana. Kenapa? Mereka tahu mereka akan balik ke kampungnya. Begitu juga kita. Kita ini di dunia ini sementara. Jadi jangan habiskan semua energi kita untuk hal yang sementara ini. Ingat jatah akhirat kita yang itu kekal dan abadi. Itulah kurang lebih makna umum dari hadis ini. Sehingga kalau ini sementara ya enggak usah ngoyo-ngoyo betul. Enggak usah saling sikut menyikut, enggak usah saling menjatuhkan, apalagi sampai ngambil hak orang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit akan saya jelaskan. Yang pertama, ada satu kalimat yang cukup menarik. Jadi Ibnu Umar ini ketika menyampaikan wasiat Rasulullah, dia menceritakan kronologinya. Kata beliau, satu ketika saya sedang duduk-duduk, Rasulullah datang langsung memegang pundak saya. Dipegang pundaknya. Yang menjadi pikiran saya saat baca hadis ini, mengapa sampai kisah Rasulullah memegang pundak itu sampai beliau ceritakan? Itu kan berarti berkesan sekali dalam hidupnya. Dipegang pundak itu rupanya berkesan sekali. Kalau gak penting, langsung saja Rasulullah bersabda. Tetapi Ibnu Umar tidak mau polos begitu. Beliau menyampaikan betul-betul apa yang terjadi saat itu. Kata beliau, datang Rasulullah megang pundak saya. Megang pundak dari hadapan depan begini. Ya Ibnu Umar, kun fid dunya gharibun aw amirus sabil. Jadilah di dunia ini ka'annaka gharib, seperti engkau adalah orang yang asing atau orang yang sedang melakukan pengembaraan. Pertanyaannya, apa manfaat memegang itu? Nah, ini penting sekali, Pak. Buat bapak yang punya anak, buat bapak yang seorang guru punya murid, buat bapak yang seorang atasan punya bawahan, kalau ingin menyampaikan pesan
sentuhlah dengan tangan Bapak. Tangan ini Pak, jika benar-benar tulus seorang guru pengen memberikan ilmunya, nasihatnya, orang tua pengen memberikan nasihat dan wejangannya, seorang atasan yang memberikan arahannya, setangan ini akan menyalurkan energi positif. Lembut, dingin rasanya. Makanya mungkin teman-teman yang sudah dekat dengan saya tahu betul bagaimana sembari ngobrol saya pegang dan saya peluk, kadang saya pijit. Itu bukan basa-basi. Itu manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara beliau. Dengan harapan sentuhan ini akan memberikan energi positif. Ingin menyalurkan rasa cinta. Setelah itu sampai dipegang, diremet, dipeluk, baru berbisik nasihat. Ya, akhi, jangan lupa sholat. Ya, hanya remetan biasa. Jadi Bapak kalau punya anak jangan polos-polos, anaknya di ujung sana, Bapak di sini cerita, kamu jangan tinggal sholat ya. Enggak ngena itu. Datangnya anaknya, pegang, kadang-kadang orang tua ini terlalu polos, formal betul dengan anak. Enggak ada emosional kayak kedekatan sama anak, dipeluk. Nah, nanti kalau sudah besar jangan jadi orang jahat ya. Itu luar biasa. Remetan ini kadang lebih terasa, lebih masuk ke dalam hati daripada omongan kita. Guru di sekolah jangan polos. Sembari keliling. Saya kalau di kampus, karena saya sebutkan saya karena saya ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi di kampus, jarang saya duduk di depan, di atas meja begini saja. Berdiri sembari keliling. Nah, kalau ada mahasiswa yang ngantuk, kadang-kadang lagi ngajar, oh gitu ya. Nah, dia nggak tahu saya datang lewat belakangnya, saya pijit. Tadi malam tahajud berapa rakaat? Paus. Tadi malam tahajud. Saya yakin remetan saya itu akan teringat seumur hidup dia. Ini semua cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun emosional kedekatan dengan orang yang ingin dinasihati. Dan ini silakan yang atasan punya bawahan, jangan sekedar titah dan perintah. Sentuh sekali-kali bawahan kita itu. Oh, gimana? Sambil nepuk-nepuk. Eh. Tapi jangan jadi modus. Kayak mahasiswi pula. Lain ya. Baik. Begitu juga dengan istri-istri yang lagi marah, lagi kesel, lagi jengkel. Belai saja rambutnya, kecup keningnya, selesai itu mah, sebesar apapun masalahnya. Yang masih bujang jangan bayangin. Cak Mano maksud saat itu ya. Baik. Mana bukti kalau menyentuh pundak itu sangat berkesan bagi Ibnu Umar? Beliau tidak rela menyampaikan wasiat Rasulullah tanpa menceritakan kalau Rasulullah itu megang pundaknya. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah menyentuh, mengambil kedua pundakku, kemudian berkata, barulah Rasulullah ketika sinyalnya sudah nyambung satu frekuensi, masuklah nasihat itu. Ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu ini hanyalah orang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan perantauan, perjalanan, akan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mulai masuk ke pesan atau wasiat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia ini ya, saya saja, Bapak juga enggak terasa kadang-kadang ya, kalau lagi duduk begitu nyantai pagi-pagi atau sore hari, biasanya keadaan sore menjelang maghrib itu waktu yang momentum yang pas untuk sedikit merenung. Bahwasanya matahari itu dari tadinya gelap mulai bercahaya, terus terang-terang sampai pada puncaknya terang dan panas.
mulai-mulai meredup sampai asar, makin dingin, akhirnya menghilang. Ketika mentajaburi, mengamati terbenamnya matahari itu, terkadang terbayang, ya Allah, dulu saya kecil, SD, tidak terasa sudah SMP, SMA, kuliah, merantau sampai ke Mesir, balik ke Sudan, tahu-tahu ditempatkan Allah di Palembang. Sekarang ini lagi kuat-kuatnya badan ini, Pak. Jadwal tiap hari pagi, siang, sore sanggup. Tapi saya kadang membayangkan nanti datang waktu saya sudah mulai enggak sanggup lagi, mulai minta izin, mulai dikurangi. Terus redup. Kemudian meninggal dunia. Selesai. Dan itu juga yang Bapak alami. Sekarang ini yang masih muda-muda, masih segar, masih punya angan-angan panjang. Nanti kalau sudah umur 40, 50 sudah. Begitu rupanya dunia ini. Kita dibuat capek di masa muda, capek, banting tulang sampai enggak ngaji, sampai enggak sholat, macam-macam. Begitu sudah tua, yang kadang berhasil ya punya harta, yang enggak berhasil ya tetap dalam kemiskinannya. Yang berhasil sudah mulai, hartanya banyak, badan sudah mulai sakit-sakit. Dunia itu begitulah. Jadi jangan terlalu ngoyo, jangan sampai zalimin orang, jangan sampai tinggal sholat, jangan sampai mengambil yang haram padahal yang halal ada. Ya. Dan waktu berjalan begitu cepat. Makanya Al-Imam Hasanul Basri pernah ditanya terkait manusia. Beliau ditanya, "Mahwal insan?" Manusia itu apa? Ketika beliau ditanya apa makna manusia? Jawaban akademisnya sebetulnya, kalau jawaban seriusnya itu, manusia adalah hayawanun natiq, yaitu manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Tetapi Imam Hasanul Basri tidak menjawab dengan jawaban itu. Kata beliau, innamal insanu ayyam, kullama zahaba yawmun zahaba ba'duh. Manusia itu hanyalah bilangan hari. Kita ini, Pak, hanyalah bilangan hari. Lahir di dunia catat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jatah si Bitoh Purnomo ini 10.000 hari hidup di dunia. Jatah saya, jatah Bapak sudah dicatat sekian hari. Kullama dzahaba yaumun. Setiap kali berlalu satu hari, berkuranglah jatah hidup kita. Angka akan terus bertambah. Makanya saya kalau udah ngeliat maghrib itu, ya Allah, satu hari hilang dari nyawaku. Satu hari lagi. Dan pada waktunya akan datang hari terakhir kita menghirup udara di dunia ini, alias meninggal, ini selesai. Manusia itu hanyalah bilangan. Bahkan yang lebih terasa lagi, dikatakan innamal insanu anfas. Manusia itu hanyalah bilangan nafas. Kullama dzahaba nafasun dzahaba ba'du umrih. Setiap kali dia menghirup dan menghela nafas, sejatinya dia sedang mengurangi jatah. Bapak ya, Pak ya, sama-sama kita narik nafas begini. Itu sedang mengurangi jatah nafas kita. Bukan nambah umur. Di setiap hembusan nafas itu mengandung nasihat, pada waktunya kita akan sampai pada nafas yang terakhir, kullu nafsin dzaiqatul maut. Dan saat itulah kita akan meninggal dunia. Begitu juga perantauan ini akan datang, lama-lama TKI itu ya visanya habis. Enggak bisa diperpanjang lagi, balik, mau enggak mau. Harus, Pak. Nah, TKI yang pintar. Nah, ini tenaga kerja yang pintar. Kalau saya boleh nasihati sembari menjelaskan hadis ini, TKI yang pintar adalah orang yang bekerja keras di sana mencari hartanya agar dia di hari tuanya tidak lagi capek. Uangnya dikirim, dibelikan tanah, diinvestkan ke tanah, bukan dibelikan HP, dibelikan barang-barang yang hanya habis sesaat. Begitu juga kita yang akan menghadapi akhirat ini. Hendaknya hari ini, Pak, mumpung hayat masih dikandung badan, carilah amalan yang manfaat untuk kita nanti di akhirat.
Makanya kata Al-Habib Ibnu Umar Al-Hafidh atau Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan manusia yang paling bahagia, as'adun nas, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang nanti nafasnya berhenti tapi sumber pahalanya tidak berhenti. Itu orang yang paling bahagia di antara kita. Ninggal kita dikubur, tapi dia punya sumber-sumber amalan yang terus mentransfer pahala itu, Pak. Itu orang paling bahagia itu. Dan orang yang paling sengsara, ya orang yang nafasnya berhenti, dosa jariyahnya tetap mengalir. Na'udzubillahi min. Maka dari itu, orang yang merantau, yang dikatakan Rasulullah, jadilah di dunia ini sebagai perantau, pengembara. Maka dari itu bekalkanlah diri kita dengan bekal yang insya Allah terus memberikan pahala yang mengalir sampai kita nanti meninggal dunia. Apa saja Ustaz? Amalan yang terus menyampaikan pahalanya meski kita sudah meninggal dunia. Disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bazzar, 7 amalan. Saya akan sebutkan 7-7-nya. Satu saja bisa kita amalkan, alhamdulillah. Kata Rasulullah, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi aw qama qala alaihi salatu wassalam. 7 amalan yang senantiasa pahalanya mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal dunia dan dia sudah berada di liang kubur. Apa itu ya Rasulullah? Man 'allama 'ilma, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jangan mengira, aduh, cak mano nak ngajar Ustaz, aku ni bodoh ni ya, ilmu agama. Bukan itu, Pak. Tidak harus yang detil-detil, pakai dalil Quran, pakai ayat sekian, hadis juga. Yang sederhana saja, sampaikan ke anak bapak, ke tetangga, ajaran-ajaran Islam yang simpel, yang umum. Nah, jadi orang jangan suka bohong. Ajarkan akhlak yang baik, ajarkan cara berwudu, ajarkan cara bersalawat kepada Rasulullah, ajarkan bacaan ini dan itu, yang ringan-ringan saja, Pak. Kalau yang dalam-dalam, yang detil-detil, biarkan, serahkan itu kepada para ustadz, para guru. Insya Allah ilmu itu selama mengalir, anak kita, kita ajarkan berwudu, dan selama dia berwudu, selama itu juga pahala akan terus mengalir untuk kita. Jadi jangan terhalangi dengan perspektif, "Wah, aku ini wong bodoh, Ustaz, cak mano nak ngajar ke wong?" Iya, bodoh di banyak hal, tapi kan ada ajaran agama yang kita tahu. Jangan bohong, jangan curang, jangan ini, jangan itu. Sikap jujur, sikap berbuat baik. Ajarkan, sampaikan saja. Insyaallah tidak ada yang sia-sia dari ilmu yang kita sampaikan itu. Yang kedua, au ajra nahra. Amalan yang kedua, mengalirkan air. Jadi kalau kita punya sawah, ada irigasi, ya jangan diputus agar airnya enggak mengalir ke sawah tetangga. Kasih. Kalau kita di kota ini ya air pam. Kalau ada air punya pam, ya. Kalau bisa ada air yang dituangkan untuk di luar rumah. Jadi orang kapan butuh tinggal ngambil. Ya Pak ya. Di Mesir itu, di Mesir, di, bahkan di Turki, di Turki itu subhanallah, kuburannya Pak, saya kunjungan ke kuburan sahabat Rasulullah yang dikubur di Istanbul, sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Di sekitarnya itu ada pemakaman, di setiap makamnya Pak, di batu nisannya itu ada mangkok-mangkok dari marmer bergabung dengan batu nisan, mangkok-mangkok begitu bentuknya Pak. Saya tanya sama orang situ, ini apa kok ada mangkok di atas batu batu nisan? Kata mereka, ini Ustaz untuk orang naruh air atau makanan. Jadi burung minumnya dari situ. Jadi kalau orang ziarah sembari selain dia menyiram
kubur, dia naruh juga air di mangkok-mangkok itu. Dan memang di sekitaran itu burung berterbangan luar biasa. Luar biasa ya. Orang itu kalau pengen punya amal soleh, ada saja pikirannya. Kita mungkin gak terpikir. Ngeri kalau nak ke kuburan. Yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, kalau bisa diamalkan ini, kita kalau nanti punya rumah, buatlah keran itu yang ada di luar rumah. Jadi nanti kalau orang mau cuci tangan, mau cuci kaki, mau numpang wudu, silahkan. Insya Allah itu juga termasuk amalan yang terus mengalir. Aw hafara bi'ra, atau menggali sumur. Menggali sumur. Ya, kalau enggak punya, yang dimaksud menggali sumur ini ya, bukan berarti kita yang harus. Ya kalau kita punya rezeki, ya upah orang yang gali sumur kita bayarin. Atau kalau di kota ini mungkin ngebor. Atau kalau di Palembang ini lebihnya ke PDAM, pam. Kalau kita punya rezeki, masjid ini misalkan lagi butuh penyaluran PDAM, langsung tunjuk tangan, saya yang biayai, saya yang bantu. Aduh, saya nggak punya biaya, saya yang ngurus berkasnya. Nah, apa baik yang pajak dikontribusikan, lakukan. Insya Allah itu akan terus mengalir. Yang berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Auzaru'a nakhla, atau menanam pohon kurma. Menanam apa, Pak? Pohon kurma. Ya, jangan tekstual juga, laju kurma baik. Bukan, intinya menanam pohon. Bahkan saya seringkali mencontohkan kepada jamaah, contoh orang ikhlas itu adalah orang yang nanam pohon dan dia tahu dia tidak akan merasakan buahnya. Saya pernah di kampung ketemu dengan, ya masih kakek lah ya, saudara dari kakek. Nanam pohon manggis dan duren. Saya tanya, kek kok nanam pohon? Dalam pikiran saya saat itu, beliau ini kan gak mungkin merasa ya, kalau ngeliat dari umur Pak ya, caknya gak bakal ngerasakan duren. Jadi orang yang nanam itu, saya gambarkan orang yang paling ikhlas. Jawabannya sederhana Pak, kata dia, ya mau, saya juga tahu, kakek juga tahu, gak bakal ngerasa ke duren ini. Tapi kakek berharap cucu kakek nanti bisa merasakan manggisnya, bisa merasakan manggahnya. Subhanallah. Orang yang menanam pohon itu, Pak, selama pohon itu bisa dimanfaatkan untuk bernaung, selama pohon itu bisa dimanfaatkan buahnya, atau bahkan pohon itu memberikan, memproduksi oksigen, selama itu juga pahala akan mengalir kepada orang yang bercocok tanam tadi. Indah sekali Islam itu membuka pintu surga itu. Nanti ya Pak ya, kita nanam pohon lah di mana kira-kira? Apa di pesantren kami nanti? Ya. Bawa bibit, tanam satu di situ, ya. Insya Allah, tapi jangan tanam galau, kakek. Hutan pesantren kamu, nak dibangun juga, ada sumurnya, ada yang nyumbang sumur, eh, kakek ada yang nyumbang. Iya. Menanam pohon. Kalau bisa pohonnya jangan yang cepat mati. Nanam pohon mawar. Jangan. Kalau bisa yang ada gitu ya, satu pohon yang lama, pohon kelapa misalnya. Nah. Insyaallah. Itu yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima. Aw warasa mushaf aw bana masjidan. Membangun masjid, ya masjid, ya lembaga pendidikan, apa saja yang bisa disumbang. Melihat masjid Tahirin ini kayaknya lagi mau diganti kamar mandinya, keramiknya mau diganti misalnya. Ustaz, aku nyumbang satu kotak, 80 ribu, 100 ribu, kalau granit ya 200 ribu. Tergantung. Sumbang walaupun cuma satu kotak, insya Allah itu akan menjadi sumber pahala kita. Ya, perlu AC. Hah? Perlu AC. Ya salam. Ya, insyaallah Allah kasih rezeki kita ya. Untuk bisa beli AC buat Tahirin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berapa tadi?
kelima ya. Hah? Bangun masjid kelima, yang keenam awarratha mushafa, mewakafkan Quran. Pak, ini sederhana ya, Pak. Yang saya sampaikan ini sederhana, tapi demi Allah kalau enggak diseriuskan, enggak segera dieksekusi, enggak dapat taufik dari Allah, enggak akan bisa, Pak. Mewakafkan Quran. Berapa banyak orang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun tapi belum pernah sekalipun mewakafkan Quran. Kenapa? Karena enggak pernah dipikirkan. Dia tidak menyadari kalau hidup ini hanya sementara, hanya pengembaraan. Padahal harga Quran itu, Pak, paling 80 ribu, 100 ribu, Bapak dapat rezeki, dapat 500 ribu, ambil 100 ribu, pergi ke pasar, beli Quran, taruhkan di TPA, aku nitip ini satu. Subhanallah, selama lembaran itu dibaca, dan selama itu juga, pahala akan mengalir untuk kita. Warratha mushafa. Dan yang terakhir, awwala dan salihan yastaghfirulahu. Meninggalkan anak yang senantiasa berkenan mendoakan Rabbana ighfir lana Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita yang hadir di sini diberikan Allah keturunan yang mendirikan salat dan setiap ba'da salat mendoakan kedua orang tua, Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di akhirat nanti orang tua akan diangkat derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi, padahal dia tidak begitu banyak punya amalan. Kemudian orang tua itu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, ini saya dapat dari mana ini derajat yang tinggi ini? Malaikat berkata, istighfar waladik, istighfar anak-anakmu. Subhanallah, istighfarnya anak untuk kedua orang tua. Semoga kita dianjurkan, diberikan itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, Bu, ada tujuh. Nggak bisa tujuh-tujuhnya, ya enam. Nggak bisa enam, lima. Nggak bisa lima, empat, tiga, dua. Ya minimal satu lah, Pak. Masa iya nggak bisa satu pun. Ya kalau nanam pohon, cuma pesan saya kalau nanam pohon, jangan ditanam orang. Jadi dosa jariah nanti, ya Pak. Semangking semangatnya union kata Pak Ustadz, nanam pohon, aku nak nanam pohon ya, tanah tetangga jangan. Insyaallah, karena kita di dunia ini kata Rasulullah, gharibun au abirus sabilin, hanya numpang lewat, hanya numpang. Apa yang bisa diambil, lakukan. Tetapi untuk melengkapi pesan yang tadi, sebanyak apapun Quran yang Bapak wakafkan, tapi kalau enggak salat sama aja. Ya Pak ya, nanam pohon 1 hektar. Tapi salatnya enggak pernah salat. Andaikan wakaf itu diterima, andaikan nanam pohon itu jadi pahala, mewakafkan Quran jadi pahala, tapi demi Allah, pahala itu tidak sanggup menanggung dosanya meninggalkan satu sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah, yang pertama kali akan dihisab dan ditanya oleh Allah itu sholat. Ketika kita nanti di akhirat, kamu muslim, Allah tidak bertanya berapa banyak Quran yang sudah kamu wakafkan, berapa banyak pohon yang sudah kamu tanam. Enggak. Yang Allah akan tanya, gimana sholat kamu? Malaikat menjawab, enggak sholat ya Allah. Tidak sholat? Atau malaikat menjawab, sholat ya Allah, hambamu itu sudah senantiasa menjaga sholat lima waktunya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa idza saluha, jika bagus salatnya, faqad aflaha wa anjah, sungguh dia telah bahagia dan sukses. Tapi jika buruk salatnya, waqad khaba wa khasir, sungguh dia telah menyesal dan merugi. Buat apa banyak wakaf tapi enggak salat? Dan ini yang mohon maaf, kita di Indonesia, mungkin di banyak tempat juga di luar Indonesia, sering ya, kesalahan prioritas.
kurban rajin, masya Allah ikut kurban rajin, bersih-bersih masjid ya, kalau lagi apa itu gotong royong, bersih-bersih masjid menghadapi sholat Idul Fitri, rame datang gak lo, wong ini gak pernah terjingok-terjingok hari itu, nah wong ini di mana lah tahun ini, tapi sholat lima waktunya gak ada, salah orientasi, ya itu jadi objek dakwah kita insya Allah, jadi objek dakwah kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu sudah berada di waktu sore, janganlah pernah menanti esok pagi. Maksudnya apa? Kalau ada kebaikan yang bisa dilakukan sore ini, lakukanlah, jangan katakan besok. Insyaallah Pak Ustaz, aku galak nian ngaji Pak Ustaz. Galak nian, kalau dengar dari jauh itu aku merinding badan aku. Nah, bagus Bapak ini. Terus tapi nanti insyaallah aku nak ngaji kalau lah pensiun Pak Ustaz. Nah, Bapak ini. Kalau sudah pensiun. Memangnya dia tahu umurnya sampai pensiun? Ya, Pak ya. Begitu juga hari ini misalnya kepik ya, ada rezeki mau berbagi sama tetangganya, jangan tunda besok, bisa dilakukan hari ini lakukanlah. Atau kita mau maaf punya musuh, putus silaturahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, dengan mertua, dengan besan, ay kaget baiklah Idul Fitri baik, maaf-maafannya, nah nunggu Idul Fitri, lakukanlah segera mungkin. Kata al-imam Ibnu Athaillah Sekandari, ihalatukal a'mal, penundaanmu terhadap amal-amal baik, ila wujudil faragh, menunggu datangnya waktu lenggang kosong, min ru'unatin nafs, itu tanda kebodohan jiwamu. Kenapa dikatakan bodoh? Ya karena tidak ada yang bisa menjamin hidup kita sampai pada esok hari. Datang firasat atau undangan Allah untuk taubat misalnya, bismillah langsung, jangan tunda. Oh kaget dulu Pak Ustaz, masih banyak tanggungan. Ini yang dimaksudkan oleh sahabat Ibnu Umar, jika kamu ada di sore hari, jangan tunda sampai besok, jangan nunggu besok. Dan jika kamu ada di esok hari, pagi hari, jangan menunggu sore hari. Bismillah. Wa khudh min sihhatik limaradik. Dan manfaatkan betul masa sehatmu untuk mempersiapkan menghadapi saat sakit. Begitu juga manfaatkan betul kehidupanmu untuk menghadapi nanti kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dilakukan lakukan. Kebaikan-kebaikan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Tunda, insya Allah itu sebagai bekal kita. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengumpulkan bekal-bekal ya kehidupan akhirat kita. Saya tutup dengan kisah cukup menarik. Ya. Bukan kisah, ini hanya ilustrasi saja. Beliau, saya manggilnya Wak Suhaili, ayah kandung dari wakil gubernur Bengkulu. Suatu ketika saya ngobrol sama beliau, beliau bercerita dan umurnya sudah, mungkin sekarang sudah menjelang 80. Beliau berkata, Ustadz, Wak ini sekarang seperti orang yang membawa bakul. Tahu bakul Pak ya? Jalan, ada pisang, masukkan. Ada cabai, masukkan. Apa saja yang bisa diambil, dimasukkan. Begitu bahasa beliau menceritakannya. Kemudian nanti ketika sudah sampai di daerah mana, sudah capek, sudah letih, dia beristirahat, baru dia bawa bakulnya ke depan. Begitu dilihat loh, ada pisang ya,
Alhamdulillah, oh ada ini, ada itu, ada ini. Saya sempat tidak begitu menyambung apa maksud beliau. Jadi maksud beliau ini, di umur saya yang sudah tua ini Ustaz, ada kebaikan apa saja yang bisa saya lakukan. Saya bisa bantu, saya bantu. Saya bisa bantu pikiran, saya bisa bantu pikiran. Saya bisa senyum, saya senyum. Dan nanti di akhirat, baru saya memetik, oh ya Allah, saya dulu rupanya pernah senyum sama tetangga saya. Dan itu rupanya pahala. Subhanallah. Oh saya pernah mengucapkan salam, oh saya sempat bantu teman sebegini dan begitu. Rupanya itu semuanya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Lakukanlah. Selama itu kebaikan, ya, selama itu tidak melanggar syariat, lakukanlah insyaallah itu akan menjadi sumber pahala kita, akan menjadi kebaikan untuk kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Maha Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.